Ding-ding-ding-ding-ding tuyul. Ding-ding-ding-ding-ding unyu. Di sini ada tuyul. Oke guys, halo semuanya. Jadi hari ini kita bakal nge-review updatean terbaru PKXD ya. Untuk yang baru di sini ada paket armor terbaru ya. Terus kita ada teman Hermes, XD Games, tiket acara dan item yang lainnya ya guys. Nah, jadi kita bakal cek langsung di toko untuk yang baru. Di sini ada pakote XD Games. Kita klik aja. Harganya itu 50.000 ya untuk armor terbarunya ini, teman-teman. Coba kita lihat yang lain. Ini paket yang kemarin, sepertinya yang baru cuma itu aja ya guys. Jadi kita bakal langsung beli aja. Di sini kita bakal mendapatkan armornya, tapi untuk teman Hermesnya kita nggak ngeliat ya di sini. Langsung aja deh kita beli. Soalnya kita pengen nge-review skill dari armor terbaru ini ya. Oke, kita sudah beli nih untuk armor terbarunya teman-teman. Kita bakal langsung ganti aja menggunakan armor terbaru. Coba kita cek teman Hermesnya. Oh, sudah ada guys di sini guys. Ternyata untuk temannya kita nggak perlu beli lagi ya, teman dari armor ini. Jadi untuk item terbarunya seperti ini ya teman-teman. Skillnya dia itu larinya langsung laju ya setelah kita menggunakan armor ini guys. Dan efeknya seperti itu, ada daun-daun kah itu, daun-daun emas. Lumayan keren sih. Coba kita ubah jadi malam karena kita pengen lihat efeknya ya kalau malam. Nah, kalau malam dia efeknya seperti ini guys. Lebih kelihatan dia kalau malam ya. Dan untuk skillnya 1, 2, 3. Oh, seperti armor LOL guys. Dia lompat 3 kali ya. 1, 2, 3. Biasa aja guys. Soalnya sudah pernah ada ya teman-teman ya untuk armor ini. Dan kita bakal langsung tes aja di Crazy Run bareng Suchika. Let's go. Tapi untuk efek dari tasnya ini keren banget teman-teman. Dari bagian belakang armornya ya. Untuk pengikutnya dia juga lumayan guys. Lumayan keren ya untuk pengikutnya. Ini robot mecha. Nanti kita bakal cek juga ya, karena di minigame robot mecha itu dia ada fitur baru. Kita bakal coba cek juga guys. Yang pertama kita bakal ngetes untuk skill armor ini dulu ya, di minigame Crazy Run kali ini. Mana nih Suchikanya, hilang guys, ketinggalan kah dia? Oh itu. Kirain dia ketinggalan guys. Kira-kira armor manakah yang paling cepat? Apakah armor terbaru ini atau armor yang dipakai oleh Suchika ini guys? Langsung saja kita coba di minigame Crazy Run ini ya. Dan mari kita lihat, siapa tahu kita bertemu dengan armor lain ya di map Crazy Run kali ini. Supaya kita bisa melihat siapa yang paling laju. Apakah armor terbaru kali ini? Soalnya dijual dengan harga 50.000 ya teman-teman, lumayan. Biasa dia untuk armor terbaru itu dimasukkan ke dalam event pas, kali ini enggak guys. Langsung saja kita coba lawannya Neon Armor guys. 1, 2. Oke, nice. Wow. Enak sih armornya teman-teman, tinggal lompat-lompat doang. Tapi kalah sama yang dipakai Suchika tuh, dia jalan lurus aja teman-teman. Kalau ini dia pas lompat jadi bepelan ya guys. Kita salah pintu guys. Nice. Wah, ternyata yang menang adalah armor Zero Gravity terbaru teman-teman. Dan armor kali ini harus kalah ya guys. Si elang dengan waktu 31 detik beda tipis sih teman-teman. Kita harus kalah.
Coba kalian nilai guys, berapa nilainya untuk armor terbaru kali ini? Komen di bawah ya teman-teman. Kali ini kita bakal langsung aja ke mini game robot guys. Let's go. Untuk mini game robot itu seharusnya dia berada di luar ya teman-teman. Jadi kita bakal langsung keluar aja. Nah, dia berada di sini guys. Di bagian robot. Kita bakal langsung review aja di arena robot kali ini. Untuk item terbaru di arena robot ini adakah? Ini aja ya, yang dijual oleh tim PKXD masih item yang sama guys seperti kemarin. Kita bakal langsung mulai aja. Karena di sini kita bisa menggacha robotnya ya teman-teman, entah dapat yang bagus atau biasa aja guys. Jadi kita bakal langsung coba. Loh, ternyata tidak ada guys fitur kemarin guys. Harusnya kan pas kita masuk itu langsung disuruh memilih robot ya, mau menggunakan robot kita atau dengan 5 baut yang kita kumpulkan dari mini game robot ini guys. Tapi sepertinya di sini tidak ada ya teman-teman, atau masih ngebug. Kalian ada yang sudah coba belum guys? Kalau kalian ada yang sudah coba, komen di bawah ya teman-teman, apakah fiturnya ada dari spoiler kemarin. Dan ini sepertinya kita berpisah dengan Suchika, padahal tadi Suchika ikut masuk. Langsung saja kita kalahkan robot-robot ini. Aku salah menggunakan rodanya ini teman-teman, roda yang ini pelan banget jalannya. Yap guys, dan lasernya ini lumayan lama ya. Sambil kita lari-lari aja keliling-keliling, padahal masih level 1 guys. Kalau level 1 musuhnya masih belum terlalu kuat guys, jadi masih bisa kita kalahkan dengan cepat ya. Nice. Kita coba tambahkan stamina deh, supaya dia semakin semangat guys di minigame kali ini guys. Yuhuu. Ayo super hippo sini, super hippo. Bantu aku mengalahkan gelombang musuh berikutnya. Ini dia gelombang 2 sih masih bisa kita kalahkan guys. Let's go sini. Udah mau mepet robotnya. Ayo, ayo. Aduh, robotnya nggak mau mepet guys. Maksud kita harus yang ngejar robotnya, kan robotnya mau ngalahkan kita. Tapi memang menang sih robot besar ini lawan robot bocil-bocil ini guys. Banyak banget robot bocil-bocil. Sini, 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 sini. Sini. Ayo, ayo, kalahkan, kalahkan. Kalahkan. Boom. Boom. Nice. Satu lagi, satu lagi. Bocilnya ketinggalan guys, satu guys. Oh ini ada teman kita, cuma nggak kelihatan guys si Fantastic. Dia ada di mana ya? Soalnya di leaderboard di samping ini dia kelihatan ya, ada Fantastic board, terus ada si Super Hippo. Yang hilang cuma Suchika guys. Padahal Suchika tadi main bareng sama kita join. Oke kita kalahkan lagi, let's go, let's go, let's go. Ayo, 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 ayo. Sini, 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 sini. Aduh, lambat banget guys pakai robot ini guys. Musuhnya nggak langsung hilang teman-teman. Tuh. Coba dia mukul pakai tangan mungkin cepet hilang nih. Nah, kayak gitu guys. Kalau pakai lasernya kena semua tapi lumayan lama teman-teman untuk skillnya. Nice. Lah, masih ada satu. Kok di sini satunya ketinggalan kamu? Boom. Yeay. Berhasil. Kita masuk ke ombak keempat. Let's go. Kita lompat-lompat. Let's go, let's go. Ya, teman kita sih mau kalah itu, guys. Besar musuhnya ngeri ya. Lama banget teman-teman ngelaser robot yang ini. Ada laser kita sudah lumayan nih kemampuannya. Kita bakal kalah guys sepertinya guys. Lihat guys, semuanya ngarah ke kita guys.
senjata musuhnya, guys. Guys, tolong aku. Tolong. Kita lompat tinggi langsung nge-heal, guys. Darahnya banyak lagi. No, no, no. Wow. Menjauhkah? Udah guys, kita nyerah aja guys. No. Soalnya arena robotnya nge-lag. Tapi kita dapat bintang 2 ya, lumayan. Oke guys, jadi untuk updatean terbaru seperti ini ya teman-teman. Kira-kira apa yang kalian suka dari updatean terbaru kali ini? Coba komen di bawah ya. Thank you buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Thank you guys.